Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan melalui bocornya simpul di undang-undang dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijual semua. Kita terasa kan pekerjaan sulit begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya kok kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing, politik ini diliberalkan begitu rupa. Sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Sehingga kalau sampean milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual. Harganya segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat, adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir, tapi dihilir. Sementara hulunya terus, ngirim banjir. Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu kasih. Undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional? Begitu semuanya harus dihitung dengan uang. Yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan sebagainya, itu juga bicara. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus. Ada apa-apa itu diem saja. Alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Saya waktu jadi ketua NU saya jaga betul Pak. Jangan sampai robek NU ini. Begitu saya tidak ada, udah semua masuk.